Mas Unyil, sayang sekali. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakalan bikin tutorial editing video lagi. Nah di sini aku bakalan mencoba ngedit di aplikasi Alic Motion. Cuma sebelumnya aku minta maaf dulu ke kalian. Kalau misalnya nanti tutorial yang aku kasih itu masih kurang dipahami atau kurang dimengerti sama kalian. Karena jujur ini tuh pertama kali banget aku ngedit di aplikasi ini. Jadi aku juga masih banyak yang kurang ngerti sama aplikasinya dan kurang paham sama aplikasinya. Tapi semoga aja video yang aku kasih ini tuh masih bisa bermanfaat dan membantu kalian ya guys. Dan seperti biasa, untuk hasil editing sama audionya aku cantumin di deskripsi ya guys. Jadi kalian jangan lupa untuk cek deskripsi aku. Oke, langsung aja di sini kita mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi langsung aja kita buka untuk aplikasi Alic Motion-nya. Terus di sini kita klik yang tanda plus, dan untuk pengaturannya aku pakai yang seperti ini. Kalau udah kita klik yang buat proyek. Setelah itu kita masukin untuk audionya, kita klik yang tanda plus, lalu kita pilih yang audio, dan di sini kita cari audionya. Dan untuk link audionya aku udah cantumin di deskripsi ya guys untuk link downloadnya. Kalau udah kita tandain beatnya, kita tandain di detik 06.16. Nah kita tandai klik yang ini. Setelah itu kita tandain di detik 07.2. Dan klik yang ini. Dan untuk detik beat seterusnya aku udah cantumin di deskripsi ya guys untuk detik beatnya. Nah kalau udah ditandai semua untuk beatnya, di sini kita ke bagian yang paling depan, terus kita tambahin foto, kita ke gambar dan video, dan kita cari foto yang kita inginkan. Nah terus kalian pasin fotonya, klik titik tiga yang ada di atas ini, terus kalian klik yang fill screen. Setelah itu kalian panjangin fotonya sampai di detik 17.5 atau 17.5. Nah, klik yang ini. Lalu di detik 14.26 kalian potong, kalian klik yang ini. Setelah itu di belakang sini kalian tambahin lagi satu foto. Setelah itu fotonya kalian panjangin sampai di detik 19.12, klik yang ini. Oh iya, kalian pullin dulu, klik yang fill screen. Setelah itu kalian tambahin lagi satu foto. Lalu fotonya kalian pullin dan panjangin sampai di detik 21.21, klik yang ini. Lalu tambahin lagi foto. Lalu pullin layarnya. Lalu kalian panjangin sampai akhir, klik yang ini. Setelah itu kita ke foto yang paling pertama, diklik kayak gini dan kita klik efek. Lalu kita tambahkan efek. Kita pilih distorsi atau wrap dan kita cari yang ubin. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Lalu aktifin mirrornya. Setelah itu kita tambahin efek ombang-ambing di move atau transform. Nah yang ini, lalu klik pengaturan standar. Untuk sudut nggak usah kita ubah, kita langsung ke frekuensi. Kita ubah jadi 1,00. Nah kayak gini. Setelah itu kita tambahkan efek ayun di move atau transform. Kita klik pengaturan standar. Untuk frekuensi kita ubah jadi 1,00. Lalu untuk sudut 1 kita ubah jadi -5,0. Lalu sudut 2 menjadi 5,0. Setelah itu kita ke blur dan kita pilih linear strike. Setelah itu kita klik pengaturan standar. Untuk kekuatannya 0,05. Setelah itu kita kasih kurva di awal. Lalu di detik 4,00 ini kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu kita tambahin efek guncang otomatis di move atau transform. Terus kita klik pengaturan standar. Lalu magnitudenya kita ubah jadi 0. Nah lalu di detik 13,25 kita kasih keyframe. Dan di akhir kita ubah menjadi 150. Lalu untuk kecepatan itu 5,00. Dan untuk sudut kita ubah jadi 0,0. Lalu untuk slack-nya kita ubah jadi 100%. Setelah itu kita gandakan, kita klik titik 3 dan kita gandakan. Lalu kita tambahkan efek, kita ke blur dan kita pilih yang buram gerak. Lalu kita klik pengaturan standar.
Kalau udah untuk foto nomor 2 dan seterusnya ini, kalian potong-potong dulu sesuai dengan beatnya. Nah, kalau udah dipotong semua yang ada di bawah-bawah sini, kita rapihkan aja. Nah, kita tekan kayak gini dan kita geser ke atas. Setelah itu kita ke foto nomor 2, klik fotonya dan kita klik efek, lalu kita tambahkan efek yang ubin di distorsi atau warp. Kita klik pengaturan standar, lalu aktifkan mirrornya. Lalu kita kasih keyframe di tengah, di depan, sama di belakang. Lalu kita ke bagian keyframe yang paling depan. Terus untuk potongnya itu kita ubah menjadi 1200. Setelah itu kita arahkan si garisnya itu di tengah-tengah antara keyframe yang depan sama yang tengah. Nah, kayak gini. Lalu kita ke yang kurva. Lalu kita pilih kurva nomor 3. Dan kalian atur seperti ini. Terus kita ke bagian yang paling belakang. Di sini kita naikin juga untuk potongnya tuh menjadi 1200. Terus kita arahkan di tengah-tengah keyframe tengah dan keyframe akhir. Nah, di sini dan kita ke menu yang kurva, lalu kita pilih kurva nomor 2 dan arahkan seperti ini. Setelah itu kita tambahkan efek paparan atau gamma di warna dan cahaya dan kita klik pengaturan standar. Setelah itu kita kasih keyframe di tengah. Dan kita ke bagian awal, lalu kita ubah menjadi 1,00. Jadi untuk exposure-nya itu kita ubah jadi 1,00 ya. Lalu kita ke tengahin sini dan kita tambahin kurva yang nomor 3. Terus kita klik lagi tambahkan efek, lalu kita tambahin yang linear streaks. Lalu untuk kekuatan kita ubah jadi 0,03. Lalu kita tambahin keyframe di awal. Dan untuk di tengah kita ubah menjadi 0,00. Nah, kalau udah kalian tinggal salin efeknya, klik titik 3 dan klik salin efek. Lalu kalian tempel di semua fotonya. Kita ke foto selanjutnya, fotonya diklik kayak gini, lalu klik efek, klik titik 3 dan klik tempel efek. Dan untuk foto selanjutnya caranya juga sama kayak gitu ya, guys. Jadi kalian tempel di semua foto. Kalau udah ditempel semua efeknya, kalian tinggal kelompokin untuk fotonya. Kalian mulai dari foto yang ada di nomor 2, foto nomor 2. Caranya kalian klik seperti ini. Nah, kalian pilih sekitar 5 buah foto. Lalu kalian kelompokkan, klik yang paling depan yang ini. Nah, untuk foto selanjutnya juga yang ini, kalian klik dan pilih 5 foto, lalu kelompokkan. Kalau udah, kita ke grup yang paling pertama, diklik, lalu kita klik efek, dan kita tambahkan efek. Kita tambahkan efek ubin, lalu aktifkan mirrornya. Setelah itu kita klik lagi tambahkan efek, dan kita tambahkan efek ayun. Untuk frekuensi kita ubah jadi 1,00. Sudut 1 kita ubah menjadi min 3,0. Lalu untuk sudut 2 kita ubah menjadi 3,0. Kalau udah kalian tinggal salin efeknya, klik titik 3 dan kalian klik salin efek. Setelah itu kalian tempel di grup yang selanjutnya. Kita ke grup yang nomor 2, kita klik efek, lalu klik titik 3 dan klik tempel efek. Dan untuk grup yang ketiga juga sama. Dan untuk grup keempat juga sama. Kalau udah kita tinggal save aja, klik yang ini, lalu klik export. Oke guys, jadi segitu aja video tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.